Assalamualaikum, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada kesempatan ini, hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022, bertepatan dengan tanggal 2 Syawal 1443 Hijriah, saya sedang berada di Kecamatan Mangunreja ya teman-teman. Saya berencana akan mengabadikan daerah sini. Kebetulan ini lagi macet banget, kayaknya bakal seru nih vlog hari ini ya teman-teman. Oke, jangan lama-lama, mari kita terbangkan drone-nya di sini ya teman-teman. Hari ini berasa kaku ya saya teman-teman. Nggak tahu kenapa, mungkin kelelahan mengendarai kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya udah ready to fly. Kita terbang ya. Inilah kita akan melihat alun-alun Mangunreja yang macetnya sungguh luar biasa. Angin sekarang lumayan teman-teman. Kita pantau dulu. Waduh, ternyata lihat macetnya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Astagfirullah, itu macet ke belakangnya ya Allah teman-teman. Anginnya sangat besar ini teman-teman. Aduh. Ini ke belakang tuh ke arah apa ya? Saya kurang tahu nih. Kelapa Sewu gitu ya kalau nggak salah ini teman-teman. Masya Allah, untung saya tadi nggak mau putar balik di sini. Ini kalau putar balik saya apes nih kayaknya nih kelewat sini. Ya Allah, ya Rabbi. Maaf teman-teman, ini goyang-goyang ya. Wah, sampai sini. Aduh, ya Allah. Parah banget ini. Nah, yang lurus itu yang jalur saya ya. Ini ke Cibalanarik, teman-teman. Kalau nggak salah ya, Cibalanarik ini ke sini. Oh, polisi selalu siap siaga. Kita lihat yang ke Cibalanarik sampai mana. Allahu Akbar. Tapi kalau nggak macet nggak seru sih sebenarnya teman-teman ya. Namanya juga bagi musim lebaran. Kayaknya udah lama pandemi, sekarang diperbolehkan. Makanya sampai mengekor begini nih, mengular panjang banget ini. Yuk kita cari dulu sampai mana ini sudut kemacetannya nih teman-teman. Allahu Akbar, ini mah jauh banget ini. Ada tower ya di sana ya. Bismillah aja lah. Ya Allah, ini jauh banget ini. Ah, sampai sini dia ya. Sampai rumah makan apa itu namanya tuh. Oh, sampai situ ya. Allahu Akbar. Inilah Mangunreja dari ketinggian, teman-teman. Saya di lapangan itu ya. Nyari yang teduh. Nah, kita ke arah apa? Sungai apa itu ya? Nah, ini sungai ini nih. Cikunten ya kalau nggak salah teman-teman, apa sih? Nanti saya cantumin deh kalau salah. Allahu Akbar. Ini ke arah Singaparna ya, teman-teman. Sebenarnya ini drone udah nggak kelihatan ini. Insyaallah tabarakallah. Allahu Akbar, macetnya teman-teman ya. Rumah makan ini. Allahu Akbar. Wah, di sini ditutup dulu kayaknya ya. Ini arah ke Tasikmalaya yang macetnya. Nah, ini ke arah Salawu teman-teman, ke arah Garutnya ya. Allahu Akbar.
Di situ ada Kupat, apa? Kupat Mangunreja ya, teman-teman. Toko Kupat Mangunreja yang apa namanya? Rekomendasi ya, walaupun harganya lumayan juga untuk sebuah kupat tahu. Nah, ini nih jajaran ini nih ya, ketupatnya nih. Allahu Akbar, teman-teman. Itu macetnya sampai mana? Ajar. Allah, mengularnya ini panjang banget ya. Allahu Akbar. Yang sabar deh para pemudik yang mau silaturahmi. Mungkin ini memang apa ya, lagi musimnya macet. Aduh. Ini lokasinya teman-teman dan sangat panas ya sini ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu Masjid Mangunrejanya. Itu alun-alunnya. Ini Polresnya ya teman-teman ya. Nah ini nih. Ini di ketinggian 70 meter. Kita turunin dulu ya. Di sini kayaknya nggak ada tower teman-teman. Di kotanya nggak ada tower ini. Jadi saya rasa ini aman ya. Di ketinggian 30 meter juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini ternyata titik kemacetannya ya. Yang Nah, ini teman-teman, titik simpul kemacetannya adalah dari sini. Ini adalah yang kanan dari Cibalanarik, teman-teman. Kalau yang kiri ini memang dari, kalau orang sini orang yang tahu motong ya. Motong jalan dari Salawu ke Kelapa Sewu. Nah, di sini simpul-simpul kemacetannya di Mangunreja, teman-teman ya. Allahu Akbar. Sepertinya di sini provider kurang ya, karena saya terbang rendah pun masih aman. Allahu Akbar. Gila nih macetnya. Ini saya terbang cuma di ketinggian 30 meteran masih aman. Yang seharusnya ini harusnya nggak bisa ya. Ini malah aman-aman aja kayaknya. Dan mohon maaf bila videonya ini agak acak-acakan teman-teman. Saya nggak ngerti nih. Di sisi lain saya pengen lihat yang kemacetan, tapi di sisi lain juga pengen ngabadikan kampung warganya ya. Insyaallah tabarakallah. Ini udah kehalangan tembok teman-teman ya. Tapi masih bisa maju. Ini amazing banget ini sih. Ini luar biasa pengalaman saya nerbangin drone ini luar biasa seperti ini. Jarang-jarang teman-teman ya. Selamat berjuang Pak Polisi. Insyaallah. Inilah Mangunreja dari ketinggian, teman-teman. Allahu Akbar.
pemandangan sekitarnya ya. Sebelum kita pulangin drone, baterainya sudah mau habis. Itu gedung bupati yang udah saya review. Halo. Waduh, itulah stadion ya. Saya baru tahu ada mau ada stadion itu. Di mana ya itu? Allahu Akbar. Insyaallah tabarakallah. Kita suruh pulang ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman telah menonton, telah mendukung channel ini ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan kesini lagi untuk memvideokan secara detail per kampungnya, teman-teman ya. Kalau sekarang mah anggap aja ini sekilas dulu, apa namanya, untuk melihat sedikit-sedikit tentang Mangunreja. Kalau ada kesempatan insya Allah saya kesini lagi ya, teman-teman. Insyaallah tabarakallah. Ini saya ada di alun-alun Mangunreja ya, teman-teman. Sini macet banget, ya Allah ya Rabbi. Kasihan Pak Polisi ini yang ngatur-ngaturnya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dijauhkan dari bahaya, mudah-mudahan diberikan keselamatan untuk mereka, teman-teman. Karena di sini banyak yang celaka tadi ya. Ayo, ayo. Macetnya luar biasa, teman-teman. Selamat bertugas, Pak. Dan ini cuacanya, masya Allah. Panas asli. Allah Rabbi. Kita pulang. Oke teman-teman, dirasa cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti kalau ada kesempatan saya insya Allah kesini lagi untuk mendokumentasikan Mangunreja lebih detail lagi ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.